sekarang? Belum. Mau bawain berapa lagu? Hari ini kita ada bawain 3 lagu spesial. Lagu satu lagu yang diciptain sama Shofi, ada juga di album. Kita harus bahagia gitu kan, karena kita ada perasaan sedih-sedih. Nama Mas Shofi ini waktu itu ciptain lagu harus bahagia untuk aku. Ada pesan buat aku supaya Yura harus bahagia. Iya gitu. Jadi itu harus bahagia. Terus ada lagu tentang challenging juga lagunya karena aransemennya dibuat berbeda. Terus juga ada lagu itu dari zaman aku SD. Terus akhirnya aku menyanyikan lagu itu sekarang di konser. Lagu favorit aku sih Mas Yofi yang pasti harus bahagia yang diciptain untuk aku, sama lagu Suratku. Tapi ada kesulitan sendiri nggak sih Yura untuk kesulitan? Sumpah lagu Mas Yofi itu pasti easy listening semuanya. Pasti kita hafal semua lagu Mas Yofi. Tapi untuk yang satu ini, lagu tentang diriku ini, ada kesulitan ada. Karena aransemennya dibikin rapet banget. Terus jadi agak-agak semi rap gitu ya. Jadi itu challenging sih buat aku. Nanti harus dengerin, pokoknya aransemennya benar-benar rapet dan pegel sekali. Hamin 2 persiapannya di mana sih? Hamin Reo ada lagi. Terus sekarang ini akan pertama kalinya aku mencoba latihan. Koreanya seru, kayaknya bukan aku aja tapi juga yang lain-lain juga ada koreografi. Terus juga tadi apa ya Mbak? Nanti akan keluar dari ini zona iya, ada satu lagu yang keluar dari zona nyaman. Dan pokoknya seru banget. Tapi tetap sih yang ciri khasnya dari Yura kalau di panggung ya? Iya, tetap dengan ciri khas aku, tetap dengan style aku, tetap dengan kebiasaan-kebiasaan aku saat aku perform. Kostum sendiri kan jadi adanya beberapa kostum? Iya, kostum aku sudah dipersiapkan dengan matang. Hari ini akan fitting di spesial juga karena memang tone warnanya setiap penyanyi juga ditentukan dengan tema lagunya masing-masing. Tema aku mungkin juga yang ngeblend sama personality dan juga keseharian aku warna hijau karena aku suka yang adem-adem gitu. Jadi nanti tema warna hijau dan sudah di desain khusus dibikin baru spesial untuk acara ini aja. Gitu.